Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dhurriyyati ummatihil kiram khususan la ruhi jami mashayikhina ayna makanu an Allah yataghashahum bir rahmatil mughrid anhum barakatihim asrarihim anwarihim ilmihim fadihim bidinihi dunya wal akhirah أن الله يرزقنا إياكم اتباع الصالحين ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويجعلنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية على كل من أبي سلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bulughul maram. Ka bulughul maram bab akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Itu hadis akhirnya dulu kita baca hadisnya. Wal aqiqatu sunnatun kal udhiyah wa waqtuha min al wiladati ila al bulug thumma ya'uqu an nafsihi wal afdal fil yawmi as-sabi wa in lam yadhbah fihi fa fil rabi ashar wa illa fa fil hadi wal ishrin wal akmal syatan lil dhakar wa an la yaksira 'uzmaha wa ay yatasaddaqa bihi matbukhan wa bihulwin wal irsalu akmal. Sekarang kita bicara hukum akikah. Akikah itu hukumnya sunnah. Sekali lagi, akikah itu hukumnya sunnah. Akikah itu memiliki kekuatan yang sama dengan kurban. Ulangi, akikah itu memiliki kekuatan yang sama dengan kurban. Jika kurban, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagian mengatakan wajib, begitu juga dengan akikah. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib. Jadi ulun-ulang, akikah itu hukumnya sunnah dan kekuatannya sama dengan kurban. Di dalam sebuah hadis dikatakan kullu gulamin. Kullu gulamin dalam riwayat lain kullu mauludin rahinatun ay murtahanun bi aqiqatihi. Dalam hadis Nabi, Nabi bersabda setiap anak yang baru dilahirkan itu tergadai. Ulun-ulangi, ujar Nabi setiap anak yang baru lahir itu tergadai sehingga anak itu diakikahi. Jadi nama Nabi isi anak, kemudian kita belum mengakikahi anak itu, maka anak itu dikatakan Nabi tergadai sampai anak itu diakikahi. Baik, sekarang kita akan bicara apa yang dimaksud Nabi dengan tergadai, karena Nabi menggunakan kalimat murtahan ay rohinah, bahwa anak itu tergadai, ibarat barang itu model kayak sedang tergadai.
Apa maksud dari hadis ini? Kemudian sebagian ulama mencoba untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan kalimat rahinatun. Apa yang Nabi sampaikan itu terkadang meminjam kalimat lain. Oke, kita bahas dulu. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah seorang anak tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai inya diakikahi. Itu pendapat ulama yang pertama. Jadi anak tidak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya selama inya belum diakikahi. Itu pendapat pertama. Jelas kan? Pendapat yang kedua juga disampaikan oleh para ulama. Dan ini pendapat ini masya Allah lah. Yang kedua ini, pendapat kedua ulama mengatakan bahwa gadai itu, kan makanya digunakan kalimat gadai. Misalnya kayak ini. Misalnya Ahmad Mujarab diisi barang, lalu barang itu digadaikannya ke orang. Atau Ahmad Mujarab sedang terlilit utang. Kira-kira menurut pian hatinya tuh lapang atau pusang? Kondisi kita nih sedang apa? Sedang terlilit utang atau barang kita tergadai. Kira-kira kita ini lapang atau pusang? Pusang. Gelisah hati, kada karuan rasa. Nah, sekarang ulun bertanya lagi lawan pian, seandainya barang yang pian gadaikan ini ditebus orang, atau utang yang pian berutang dengan orang lain ini tiba-tiba ada yang melunasi, kira-kira hati kita lapang lah? Ini kita beisi barang gadaian tiba-tiba ada yang nebuskan, kita beisi utang tiba-tiba ada yang melunasi, kira-kira hati kita lapang gak ada? Lapang. Nah, ini seakan-akan Nabi ingin mengatakan bahwa apabila seseorang mengakikahi anaknya, maka Allah akan menjadikan anak ini menjadi seorang pemuda yang berhati lapang. Jadi seakan-akan ketika kita akikahi, maka dengan akikah itu Allah akan melapangkan hati anak ini. Ini pendapat yang kedua. Nah, mudah-mudahan yang bujur ini. Karena kalau kita katakan kada memberi syafaat, kasiannya pang orang-orang miskin yang anaknya kada diakikahi. Jelas lah? Jadi kalimat gadai itu seakan-akan, sakingnya aja gadai itu kan sesuatu yang mengolah kepala kita pusang. Ketika gadai itu berhasil ditebus, maka hati kita lapang. Seakan-akan Nabi ingin meminjam kalimat itu. Itu kan kalau dalam disebut dengan majas. Disebut majas. Biarkan jadi bagus sudah. Jadi majas itu, nah kadang kayak inilah, kita ini tidak terlalu mengerti dalam teori bahasa, tetapi kita pandai mempraktekannya. Jangan pian kira orang Arab itu selalu hebat dalam nahu dan sorob. Jangan pian kira orang Arab itu selalu hebat dalam teori balaghah. Dulu ada cucunya Dr. Buti, Dr. Ramadan Sa'id al-Buti di Ahgaf Hadramaut. Cucu Dr. Buti ini orangnya cerdas kalau sudah membahas masalah fikih dan usul. Dosen gin dibahasnya. Kalian sudah bicara masalah usul, kalinya bicara masalah fikih, dosen dasar dibahasnya memang, karena memang kainya alim besar Dr. Ramadan Sa'id al-Buti. Syahid, yang beliau meninggal syahid ketika beliau dibunuh di masjid. Nah, cucunya memang cerdas. Tapi ketika pelajaran nahu sorob, itu terkadang nilai orang Indonesia lebih tinggi dari nilainya. Ketika orang dari saya dapat 7, dapat 8, nya bisa dapat 5, dapat 6. Bukan mengatakan inya kada bisa, tapi kayak ini. Terkadang kita itu sudah, mereka ini kan sudah dalam praktek mumpuni sekalipun tidak mempelajari teori. Nang kayak kita, kenapa kita belajar bahasa Arab tuh kada mungkin kita terjun langsung kalau kada ada teorinya. Seperti orang yang hendak belajar bahasa Indonesia, ini akan teori dulu, ada teorinya baru prakteknya. Kalau mereka langsung praktek sekalipun tanpa teori. Contohnya, kita ini di dalam keseharian sering mengucapkan kalimat majas sekalipun kita kada paham apa itu majas.
Tetapi secara praktek kita mumpuni, sekalipun secara teori kita kada mengerti apa itu majas. Karena majas dalam bahasa Indonesia banyak kan, ada majas litotes, ada majas hiperbola, ada majas personifikasi, ada majas ironi, ada majas sarkasme, banyak kan pembagian majas. Kayak itu juga dalam bahasa Arab, ada majas. Contohnya, kadang rancak aja orang kita lok bahu ni bepender, anu jar, semalam aku tulak kahandil. Pas aku kahandil uma jar pohon nyiur malambai-lambai. Kayak apa? Pohon nyiur bisa lah malambai? Bisa lah? Kada bisa. Ini kan benda mati dibuat seolah-olah hidup. Lalu kita menggunakan kalimat melambai, padahal kan bisa pohon nyiur melambai. Itu majas kan? Artinya meminjam kalimat itu untuk memberikan pemahaman kepada pendengar. Seakan-akan pohon nyiur ini, nah artinya daunnya ini bujur-bujur bergoyang diterpa angin. Nah kait yang digunakan Nabi menggunakan kalimat gadai, bukan berarti anak ini tergadai, tetapi seakan-akan bagaimana hati orang yang tergadai itu benar-benar kusut, lalu tiba-tiba gadaiannya jadi terus, maka hatinya lapang. Seakan-akan Nabi ingin mengatakan bahwa orang yang diakikahi, maka Allah akan menjadikan hati orang itulah lapang. Itu pendapat yang kedua. Banyak wadah kita nih orang nang kada tahu majas. Tetapi secara praktek mereka hebat, hebat benar. Tujar singa datang. Mana ada singa? Kayak apa singa datang? Tetapi itu kan artinya tuh nasi Udin itu orangnya pemberani kayak singa. Lalu kita sambat singa, padahal lain singa si Udin yang datang. Itu majas kan? Majas secara praktek kita bisa, sekalipun secara teori kita kada tahu. Maka itulah apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jelaslah berarti kalau bisa anak pian jangan tidak diakikahi. Akikahi. Oke, sekarang pertanyaannya, jika memang akikah ini kuatnya sama dengan kurban. Sedangkan katakan misalnya Pak Taipur mengingat-ingat, aku bahari jar Pak Taipur sudah berakikah belum? Oh ternyata seingat Pak Taipur belum, karena orang tua kada pernah membahas. Maka kita pahami bahwa orang tua bahari bukannya kada mau mengakikahi pang, tetapi memang mungkin keadaan zaman dulu tidak seperti saat ini. Entah karena masih mungkin Pak Taipur kuitan sidin hidup zaman penjajahan atau zaman Indonesia baru merdeka, keadaan ekonomi itu masih sulit. Seandainya orang tua bahari kada maakikahi, bukan sidin kada mau maakikahi, jangankan nukar kambing ibaratnya, untuk berjuang makan hari-harinya kadang sulit. Nah sekarang kita punya rezeki dan kita tahu pasti bahwa kita ini belum diakikahi. Sekarang pian ingin mengakikahi diri pian, silahkan. Karena dalam sebuah riwayat, sekalipun riwayat itu dhaif, tidak mencapai derajat maudhu, ada riwayat yang dhaif mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah mengakikahi diri beliau ketika beliau diutus menjadi nabi. Ini menunjukkan bahwa riwayat itu menyatakan boleh hukumnya mengakikahi diri kita sendiri. Jelaslah? Baik. Sekarang oke, Pak Taipur katakan, ujar Pak Taipur, aku hendak berakikah. Lalu menukarlah kambing. Cuma sekarang duitnya ini cuma cukup menukar satu kambing. Setelah kita ingat-ingat, kita berakikah belum, berkorban belum. Maka di antara dua hal yang sama kuatnya ini, mana yang kita dahulukan? Apakah aku berakikah dulu? Apakah aku berkorban dulu? Maka kemudian ulama menjawab, hendaknya kita mendahulukan kurban. Kenapa? Satu, karena perintah kurban itu langsung ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fasholli lirabbika wanhar." Itu satu. Jadi perintah kurban itu langsung disebutkan dalam Al-Quran. Satu. Yang kedua, pada dasarnya kurban itu adalah tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing individu. Jadi kurban itu sebenarnya tanggung jawab yang ada di pundak kita. Jadi masing-masing kita, ibu-ibu, bapak-bapak yang di luar, yang di dalam, kita semua punya tanggung jawab untuk apa? Mengorbankan diri kita. Ya setidaknya jadi ulama Syafi'i sekali seumur hidup. Betul jawab kita kan masing-masing kan per individu kan.
tetapi tidak dengan akikah, karena akikah itu pada hakikatnya yang diberikan tanggung jawab untuk mengakikahi seorang anak itu bapaknya sebenarnya. Makanya kalau makanya dalam riwayat itu dikatakan watuzbahu lahu yaumasabihi dalam hadis. Hendaknya akikah itu disembelih di hari yang ketujuh dari kelahiran anak. Begitu anak tujuh hari, sembelih akikahnya. Pian kadusa mikirakan nang acara ganal segala macam itu urusan kena. Yang penting pian akikahi dulu anak ini. Di ketika inya berumur 7 hari atau kalau tidak sempat di umur 14 menurut ulama Syafi'i, sekalipun oleh sebagian ulama tidak ada sebenarnya dalil khusus yang membicarakan tentang hari-hari tadi, tetapi menurut mazhab Syafi'i, ulama Syafi'i, kalau tidak sempat hari ke-7 hari ke-14, tidak sempat hari ke-14 hari ke-21, tidak sempat hari ke-21 selama ibunya masih dalam masa nifas, kalau tidak sempat juga sampai balik. Kalau sampai balik ternyata belum diakikahi, maka terjadilah perpindahan tanggung jawab di dalam mazhab. Yang tadinya tanggung jawab mengakikahi itu di pundak bapak, sekarang si anak itulah yang bertanggung jawab untuk mengakikahi dirinya sendiri. Berarti ulun tanya lawan pian, berarti pada dasarnya tanggung jawab mengakikahi anak di pundak siapa? Di pundak siapa? Oi. Tanggung jawab mengakikahi anak di pundak siapa? Di pundak bapak. Sedangkan kurban itu tanggung jawabnya kepada tiap individu. Maka ulama mengatakan melepaskan tanggung jawab. Sekali lagi, melepaskan tanggung jawab yang ada di pundak kita itu lebih didahulukan daripada melepaskan tanggung jawab yang ada di pundak orang lain. Dua. Yang ketiga, karena kurban ini waktunya sangat sempit. Hanya dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Menurut Qaulul Ashhar, qaul yang paling masyhur. Kalau pian ingin berkurban, pian tidak mungkin berkurban di hari Arafah atau berkurban setelah hari Tasyrik. Sempit waktu kita. Sedangkan akikah itu tidak memiliki batas. Orang nyembelih sapi untuk berkorban, pian nyembelih akikah, kada ada masalah. Pian akikah pian sembelih di hari raya Idul Fitri, akikah pian disembelih di hari Tasyrik, akikah pian disembelih kapan pun kada masalah. Berbeda dengan kurban. Kurban memiliki waktu yang sangat terbatas. Sehingga sebagai ulama mengatakan kondisional, jika memang rezeki itu kita miliki di tanggal-tanggal 8-9 Zulhijjah, maka tahan saja dulu duit itu dan kemudian kita kurbankan. Tapi jika duit itu ada di tanggal bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Akhir, atau berada di bulan Safar, ya sudah akikah, kada usah nunggu kurban. Berarti jelas yang kita bicarakan, jika di waktu kurban kita ada rezeki, kita hendak berkurban tapi kita belum berakikah, dahulukan aja kurban. Tapi kalau ada di bulan lain seperti Safar dan Rabiul Awal, ya sudah akikahi diri pian, tidak perlu menunggu sampai datangnya bulan kurban. Baik, selesai sampai di situ. Kemudian dikatakan wal akmalu syatan, dan afdal menyembelih dua kambing untuk anak laki-laki. Nah, ini yang kita bahas. Kita katakan afdal menyembelih dua kambing untuk anak laki-laki. Perhatikanlah kalimat afdal ini tidak harus berarti. Ada yang bertanya, ulun ini jar saat ini mampunya cuma menukar seekor kambing. Katakan si Ahmad Mujarab diisi anak laki-laki baru lahir. Tapi jar Ahmad Mujarab, aku saat ini hanya mampu untuk membeli satu kambing. Bolehlah tahun ini aku satu kambing dulu mengakikahi anak, tahun muka hanya nambahi seekor. Kita kala. Karena dalam benak kita laki-laki berapa kambing? Dua, perempuan berapa kambing? Perhatikan baik. Kita kan katakan tadi bahwa akikah itu kan sebuah tanggung jawab yang ada di pundak bapak. Berarti kan boleh kita katakan model kayak beban lah. Sekalipun kita tidak mengatakan itu beban. Ini tanggung jawab yang dipikul oleh si bapak.
bagaimana caranya mengakikahi anak, maaf akikah lah, bahwa akikah itu adalah tanggung jawab yang ada di pundak bapak, dan bagaimana caranya supaya tanggung jawab ini lepas dari pundak bapak. Perhatikan baik-baik, jika yang kita bicarakan ini masalah melepas tanggung jawab, itu yang kita bicarakan kan? Kita ingin bagaimana tanggung jawab bapak mengakikahi anak lepas dari pundaknya. Maka ingat, jika kita bicara hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, maka tanggung jawab ini akan lepas meskipun kita hanya menyembelih seekor kambing untuk anak laki-laki. Kalau perempuan kan ada kisah lagi. Sekali lagi ulun-ulang, jika yang kita bicarakan adalah masalah melepas tanggung jawab, maka tanggung jawab seorang bapak untuk mengakikahi anaknya akan terlepas dengan menyembelih seekor kambing. Di mana dalilnya? Lu ada pertanyaan aja. Di mana dalilnya? Lalu buka hadis pertama di situ, baca. Baca hadis pertama. Yang akan Nabi, itu riwayat Abdullah bin Abbas. Aqan nabiyyu anil hasan wal husain kabisha kabisha baca. Bismillahirrahmanirrahim. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anan nabiy sallallahu alaihi wasallam haqqala anil hasan wal husain kabshan wa kabshan. Nah, rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Ini riwayat Abu Dawud dan hadis ini sahih. Ulangi, ini riwayat Abu Dawud dan hadisnya sahih. Di riwayat itu Abdullah bin Abbas menceritakan aqan nabiyyu anil hasan wal husain kabisha kabisha. Ujar Abdullah bin Abbas, dulu Nabi Muhammad pernah mengakikahi Hasan dan mengakikahi Husain masing-masing dengan satu kambing. Ini dalil bahwa satu orang itu boleh dengan satu kambing meskipun laki-laki, dan tanggung jawab itu lepas. Karena yang kita bicarakan melepas tanggung jawab kan? Tapi kalau sudah yang kita bicarakan, mana afdolnya? Nah, ini sudah berbeda pembahasan kita. Jadi beda makna antara melepas tanggung jawab dengan makna afdol. Kalau pian bicara mana afdolnya, jelas yang afdol itu satu laki-laki dua kambing. Itu sempurna. Lebih banyak lebih bagus. Kenapa? Kalau pian mampu, jangankan dua kambing, 200 kambing pian sembelih kada masalah. Tapi bedakan mana melepas tanggung jawab, mana afdal. Itu riwayat itu menyatakan bahwa Nabi mengakikahi Hasan Husain masing-masing seekor kambing aja. Karena bergoyang aja. Kemudian contohnya kayak ini amat mujarab. Ikam sembahyang Jumat. Lah sembahyang Jumat. Atau kayak ini misalnya Haji Hadri dari kebun. Haji Hadri dari kebun, rupanya keasikan di kebun, kada ingat lagi orang ajan Jumat. Begitu ajan nanyar sadar, astagfirullah sudah ajan, padahal seorang baju ini masih baju kebun. Masih bebaju nabas lagi. Nah, ketika Haji Hadri datang ke masjid untuk sholat Jumat, sebenarnya kan tanggung jawab yang harus dilepaskan aja, yang penting datang menutup aurat gitu lah. Asal aurat tertutup, lepas sudah tanggung jawab. Lalu Haji Hadri datang ke masjid dengan menggunakan selawar lepis, baju partai misalnya pulang, lagi di kebun. Selawar-selawar lepis, panjang, bajunya baju partai, kada bekupiah, betopi. Datang kebun ya pak. Hendak pulih ke rumah kada sempat lagi, jauh misalnya. Pertanyaannya, sahlah Haji Hadri ini ketika datang memakai baju yang seperti itu? Lepas sudah tanggung jawab kalau yang penting aurat dah tertutup kan. Hendak bajunya baju merek semen kah, atau selawarnya selawar yang karung gelapung kah, kan ada masalah. Yang penting aurat dah tertutup, yang penting tanggung jawab sudah lepas untuk menutup aurat. Tapi kalau pian ditanya afdolnya pakaian apa, afdolnya putih kan. Jadi hanya sekedar melepaskan tanggung jawab, sekedar supaya datang ke sana sembahyangnya sah-sah saja, sekalipun tidak masuk dalam kalimat afdal karena bajunya kada putih. Jadi bedakan hanya sekedar melepaskan tanggung jawab dengan afdal. Nah, begitu juga dengan akikah. Jadi kalau kita bicara melepaskan tanggung jawab, maka cukup dengan satu kambing, tapi apabila ingin afdal maka aqallul kamal, apabila kita ingin masuk kategori sempurna minimal dua kambing.
Oke, ini riwayat Imam Abu Daud. Hadisnya sahih kah? Sahih. Tetapi kena pian akan temukan riwayat lain, riwayat Imam Nasa'i. Ada riwayat Imam Nasa'i, di situ dikatakan akan nabiyyu anil Hasani wal Husain bikabsyaini kabsyain. Di situ dikatakan Nabi pernah mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing dengan dua kambing. Tadi berapa kambing? Satu. Riwayat ini riwayat Imam Nasa'i, berapa kambing? Dua kambing. Riwayat Abu Daud mengatakan satu, riwayat Imam Nasa'i mengatakan dua. Riwayat Abu Daud itu hukumnya sahih, sedangkan riwayat Imam Nasa'i lebih sahih. Asah. Nah, sehingga kita katakan bahwa kalau memang pian memiliki kemampuan, sebaiknya mengakikahi dengan dua kambing. Sekalipun jika harus hanya dengan satu kambing, tidak ada masalah. Karena memang hadis yang diriwayatkan Abu Daud itu hukumnya sahih. Sekalipun jika kita tanding dari kekuatan hukumnya, lebih sahih mana? Lebih sahih riwayat Imam Nasa'i. Lalu kemudian, sudah selesai masalah itu. Itulah yang dimaksud di dalam kitab ini, wal akmalu syatan lidzakar. Yang sempurna itu dua kambing untuk laki-laki. Karena di kitab ini pun dikatakan yang sempurna. Berarti sempurna itu kada harus begitu kan? Baik. Ingatlah, bila kita menyembelih kurban, perbedaan mendasar dengan akikah di mana? Akikah dengan kurban, perbedaan mendasarnya adalah apabila kurban, maka hendaknya kurban ini dagingnya dibagikan mentah. Karena orang miskin memiliki hak secara penuh untuk mengapakan daging itu. Itu hakku tamlik. Hakku tamluk. Ini memiliki hak penuh. Julung aja lawan orang miskin, selesai. Mantah-mantah. Sedangkan akikah itu kita bagikan masak. Akikah itu biar masak dulu baru bagi. Sekarang pertanyaan, mana afdolnya? Antara kita ba'akikah lalu orang kita suruh datang ke rumah, dibanding ba'akikah kita yang mengirim makanan, yang afdol itu adalah kita yang mengirimkan makanan ke rumah mereka. Sekalipun tidak ada masalah, kita yang memanggil mereka datang. Yang penting makanan itu kita bagikan kepada mereka dalam keadaan masak. Sebagian ulama mengatakan sunnah hukumnya apabila kita memasak daging akikah ini dimasak manis. Apakah masak gulai kah? Tapi sebaiknya jangan masak lada hitam, pedas kan? Nang tuh agar kau makan. Jadi masak-masakan yang orang bisa makan lah gitu. Cuma jangan dibiasakan juga ketujuh bececari nang kadada di wadah orang. Orang nyata-nyata nyurung hintalu betakun ada sop aja ke dalam sumat jarang ke kamar sumat bawa orang ke kamar mbah sampai kamar ikam tahu lejar aku menukar hintalu ini aja butang bung lejar inya pulang mencari sop. Jangan ketujuh jauh mencari sesuatu yang kedada. Tunggui bilanya orang menyurungi ayam, tunggui ada kada haruan, ada kada daging, bilanya ada makan, bila kada ada jangan cari. Syukur-syukur diundang orang sedang mencari sesuatu yang kada ada tuh ya. Jangan. Mun pian kada makan daging, makan kuahnya atau makan kerupuknya atau makan minyak atau makan buahnya. Menyulitkan orang jangan. Aku kada makan daging anu aja, tolong ikam dadarkan pang hintalu setumat jar. Pian kira warung kah? Nyuruh orang mendadar hintalu. Kangen tapi nyulitkan orang. Kemudian, jadi dimasak adalah dimasak dalam keadaan munkawa itu manis. Nah kemudian di dalam kitab-kitab Syafi'i kan dikatakan wa alla yaksira azmaha, dan kalau bisa dagingnya tuh jangan diremuk.
Jangan dipatah, jangan dihancur. Li salamati a'dha'il maulud, karena tafaul orang bahari. Tafaul, tahu lah tafaul. Nah ini tafaul ini kita kadang-kadang kadang mengerti apa, tapi secara praktek rancak aja sebenarnya. Jadi tafaul ini, tafaulnya sebagaimana nih, tapi ini tulangnya kada kupatah, kambing ini kada kupatah, kada rusak, maka mudah-mudahan anak ini pun akan menjadi anak yang fisiknya bagus gitu. Itu tafaul. Contohnya ketika kita memasukkan yang manis-manis ke mulut bayi, maka kita ya Allah sebagaimana ulun masukkan nang manis ini, mudah-mudahan karena anak ini tutur katanya manis. Itu tafaul ngannya. Atau misalnya bila ada tuh anu bila orang sembahyang istisqa, kena khatib begitu selesai anu berdoa atau cara ketika inya berdoa, maka khatib saat itu sembahyang minta hujan, memalingkan surban yang tadinya surban yang sebelah kanan dibalik ke kiri, yang kiri dibalik ke kanan, atau yang atas ke bawah, yang bawah ke atas, dibaliklah keadaannya, yang tadinya surban kayak ini dipindah jadi kayak itu. Nah dalam hati, ya Allah, sebagaimana berubahnya surban ini, maka ubahlah keadaan kami dari yang tadinya sulit menjadi mudah. Gitu lah. Itu tafaul namanya. Ya, orang bahari betapaul, betapaul gitu kan. Ijar guru, ijar almarhum guru siapa? Guru Bakri siapa ya? Bilinya ada kebakaran sih. Bacakan anu. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Nya fadamdama. Baca itu ulang sih, padamdama, 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 insyaallah sirin padam. Asal mobil pemadam dihiga. itu satu paul namanya. Padam. Padamdama, padamdama, insyaallah sirin padam. Asal mobil pemadam sirin dihiga. Jadi menurut keterangan di dalam kitab-kitab klasik dikatakan kitab Mutaqaddimin bahwa jangan memecahkan tulang. Tetapi maaf, sebenarnya pernyataan ini, statement ini kemudian dibantah oleh Khatib Syarbain. Khatib Syarbain ini adalah salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, pengarang kitab Mughni, Mughnil Muhtaj, syarah daripada Minhajnya Imam Nawawi. Jadi di dalam syarah Minhaj itu beliau katakan bahwa sebenarnya tidak ada dalil khusus yang melarang kita untuk memecahkan tulang. Sekalipun dalam ceramah-ceramah kemudian dikatakan jangan dipecah tulangnya, tapi seandainya pian harus mematah dan memecah, patah aja kada apa-apa, karena memang kada ada larangannya. Itu ujar Khatib Syarbain di dalam Mughni. Sekarang mana muat juga tulang itu dimasaki dalam panci yang halus mun kada dipatah. Muatlah. Mana muat, kecuali kambing guling. Kalau nya bemasak kambing kayak gulai, mana muat ke mana tulang, kecuali pian bisi gadur nang orang Arab. Gadur orang Arab tuh pian sahdan gin kada guring di dalamnya. Kenal. Nang itu kada masalah, mun halus mau kada mau dipatah-patah aja kada apa, cuma jangan nantang. Amun menantang jangan, bila ada tapaul-tapaul orang bareng kita jangan ditantang. Wayul wayuhlaku, kan di dalam riwayat itu tadi dikatakan wayuhlaku wayusamma, dan anak itu ketika inya lahir itu di hari ketujuh karena digunting rambutnya. Karena akikah itu sebenarnya adalah nama bagi rambut yang pertama kali keluar ketika bayi itu lahir. Kan bayi itu lahir yang pertama keluar kepala kan, mana ada bayi itu pertama kali keluar tangan, kepalanya lahir dulu. Lalu rambut yang pertama kali nongol keluar itu namanya rambut akikah. Tunang di. Jadi rambut tuh kira digunting, dicukur rambutnya. Lalu kemudian wat tasadduq bizinatihi dhahaba. Lalu kemudian kita timbang rambut bayi itu, kita timbang ternyata rambut itu beratnya 1 gram, maka sunnah kita untuk bersedekah seberat emas 1 gram. Kada harus ditukar emas lalu kemudian disedekahkan. Boleh kita bersedekah harga emas berapa 1 gram? 500 ribu. Ya sudah, kita bagikan duit kepada fakir miskin seharga 1 gram emas.
Itu makanya tuh bilangnya batas miah orang cek digunting rambut dan segala macam. Kayak itu tuh. Kayak apa aja namun sudah tuha aja. Hanya reba akikah, hanya reba tasmiyah. Lapet sudah rambut, lapet. Itu panjang berkilo-kilo mas. Kada itu yang umur 7 hari tadi menyangkak anak tadi digundulnya, digundul kemudian ditimbang rambutnya, kita sedekahkan sekedar berat rambut tadi. Wa tahnikuhu bitamrin tsumma hulu, dan kemudian anak itu ditahnik. Ya tahnik itu ya bila ada kurma, nyawanya sediakan kurma. Sebenarnya ketika inya batasnya itu yang ianya disediakan itu kurma sebenarnya. Nang lain-lain itu tradisi kita. Makanya jangan heran pian aku jar hadir jar di Arab orang batasmiah kenapa kada ada nyiur jar. Itu tradisi yang harusnya pian siapkan itu kurma, tapi kita kada juga melawan tradisi itu. Toh hanya tradisi kan. Kayak orang tuh bilanya baca manakib. Ada kada kopi? Em bilang baca manakib ada kopi kada dan. Kenapa ikam andaki kopi? Mau umpati. Hah? Mau umpati yang sebelum-sebelumnya. Kopi kita andak situ kan? Kahit manis. Coba pang sekali-sekali misalnya kita ganti jus alpukat. Atau ikam ganti esrut misalnya. Ya pak, boleh lah. Kopi dah. Kembang ganti esrut. Kenapa jadi ada kopi ketika macam nakib? Ben, ibu-ibu biasanya berkopi lah biasanya nakib. Kenapa jadi berkopi? Umpat-umpatan juga. Nah, karena sebenarnya kopi itu dulu adalah minuman favoritnya para wali. Ketika biji kopi itu ditemukan, para aulia itu bergembira karena ada sebuah minuman yang akan mendukung mereka beribadat kepada Allah. Sehingga ada guyonan, sekali lagi ini guyonan lah, ibaratnya suatu kelakar, bercanda aja. Sampai ada kata-kata mengatakan apabila orang itu mati jar di muntungnya ada sisa kopi, insya Allah masuk surga. Ini guyonan aja, karena dulu identik apabila orang itu minum kopi itu identik sebagai ahli zikir. Ini di tengah malam bakal bangun beribadat lawan Tuhan. Jadi identiknya dulu bila minum kopi ahli ibadat. Amun orang kada beibadatnya malam baiknya guring. Dulu kalau wah ini bukan begaplek gin minum kopinya. Jadi minuman kopi ini minuman favorit para aulia dulu. Karena aulia suka minum kopi. Karena kopi ini adalah minuman yang membantu mereka supaya mereka kuat beribadat di waktu sahur, beribadat di tengah malam. Jadi sebenarnya menjadi pelajaran, amun bisa kopi itu jangan diandak aja. Lamun kawa, tapi jangan ada keyakinan yang aneh-aneh lah. Kalau ada keyakinan yang aneh-aneh hukumnya justru haram. Andaki kopi jar kena arwahnya minum. Mana ada macam itu? Jadi kalau perlu ulahkan kopi bari minum lawan nang mendengar. Karena sebujurnya nang harus minum kopi itu nang hadir mendengar di manakib supaya jangan guring. Julung kopi lawan nang hadirnya. Nah. Tapi kita kada manui itu juga karena itu kan hanya sebuah anu aja. Artinya bukan sesuatu yang kemudian harus diperangi kada juga. Asal jangan dibuang-buang aja kopinya. Imbah tu diminum. Amun kitu jar kenapa ada pisang pulang? Kenapa pisang? Hah? Kenapa kada durian sekali-sekali kita andak? Jadi sebenarnya itu kan itu tuh jangan tapi dianulah, itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kada perlu kita perangi. Kada perlu juga kita anu orang. Orang jadi meandak pisang itu karena orang yakin ketika manakib itu dibaca rahmat Allah turun. Karena kita sedang menceritakan biografi seorang yang dekat kepada Allah, rahmat akan turun. Ya ibarat orang tuh jaka orang tuh kan hintalu penerang hati, ini pisang penerang hati. Banyak sekali-sekali karena bila kita acara karena kita jual pisang penerang hati. Jangan nang hintalu penerang hati. Jadi itu keyakinan masyarakat, suatu kebaik sangka mereka. Ya ana inda gani abdi bi, pisang itu diandak. Ya Allah mudah-mudahan ini pisang ini ulun andak biar aja hadir. Karena pisang itu dihadirkan di tempat yang rahmat Allah turun di situ gitu lah.
Jadi jangan jualah terlalu di anu banar itu sesuatu gitu. Jangan jual nangka itu. Orang kadada keyakinan yang mengandung khurafat-khurafat juga. Hanya sekedar mandak pisang, bukan cuma pisang, ada lakatan di situ, kemudian ada anggur di situ. Ya andak aja. Atau siapa tahu ada orang nang waktu acara padih parut ambil sedikit makan, jangan juga dilarang. Bila orang ambil pisang tuh jangan juga dilarang, biarinnya makan. Lah. Itu tuh. Nya ada guru. Rupanya si Dini disuruh baca doa. Rupanya jamaah ini kada sabaran begitu orang nyurung-nyurung. Ya kan biasanya waktu baca doa tuh disuruh berdulu sudah makanan. Rupanya pas di hadapan guru ini ada buah semangka. Rupanya nang jamaah ini sambil berdoa makan sebiji. Guru ini mulai tadi melihati saudara ini berkurang-berkurang sampai tertinggal sebiji, paksa mengair pakai batis dan menjauhkan. Pakai batis mengair daripada habis. Nah, batis ini langsung anu ke piring menjauhkan. Bon ini kepanjangan doa mah habisakan doa kalau pina habis. Mangka baik dikair sini pakai batis. Ah jadi ulun ulangi teknik tadi lah perlu kita masukkan kurma digigit dulu kemudian ditahnik anak itu dengan kurma. Ya ada salah ada anunya, jangan kurma langsung sudah dimakan dikunyah sudah lembut baru kita masukkan sedikit ke mulut anak itu. Kalau tidak ada kurma apapun yang manis. Nah kemudian ada kebiasaan orang darah dari hewan akikah itu darah kambingnya kemudian diambil dilapaikan ke kepala bayi itu kada perlu dilakukan. Kemudian itu darahnya dilapaikan ke kepala bayi, apakah anu mereka itu kada usah dilakukan dan tidak sunnah sama sekali melakukan yang demikian. Wa yusamma dan sunnah juga kemudian anak itu kita tasmiyahi di umur 7 hari tadi. Tapi bolehlah baru lahir sudah ditasmiyahi, kan ada masalah. Di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan anak yang bernama Ibrahim. Satu Nabi katakan yuladuli gulam. Ujar Nabi telah dilahirkan. Ai wuladuli dali gulam. Telah dilahirkan bagiku seorang anak laki-laki. Wasammaituhu bi ismi abi Ibrahim, maka aku namai anak itu dengan nama datuku Ibrahim. Sehingga dinamai Nabi lah anak itu dengan nama Ibrahim. Jadi Nabi katakan wulidali gulam lailah. Ujar Nabi malam ini tadi anakku lahir. Baru aja lahir jadi Nabi anakku dan aku beri nama Ibrahim. Ini menunjukkan bahwa ketika anak itu baru lahir sudah boleh diberikan nama atau di hari ketujuh kada masalah. Cuma jangan berlarut-larut nama itu. Jangan sampainya kada bernama. Dari lahir kalau perlu sudah bernama. Kalau baru bertanya kepada para ulama atau kepada para habaib, apa kira-kira yang bagus nama anak ulun? Karena bagus ketika kita memberi nama anak tuh berilah nama yang mengandung doa, nama orang-orang soleh. Nabi Muhammad apabila menanya orang nama orang, bila nama itu maknanya kada bagus, biasanya diganti Nabi namanya. Diganti Nabi. Nama yang paling bagus itu ma'ubida. Nama yang paling bagus itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Allah seperti Abdullah atau Abdurrahman, itu nama terbaik. Atau Mahumida atau Muhammad atau Ahmad, itu nama terbaik. Dan nama itu doa lah. Nama itu doa. Hati-hati biar. Kadang orang bertanya Ikam Said kajar? Iya aku Said. Said itu artinya orang yang beruntung. Wajar jika kemudian hidupnya untung terus. Karena kadang nama itu jadi doa. Kadang-kadang orang-orang Jawa sekalipun menamai anaknya dengan nama Jawa itu biasanya memiliki filosofi, memiliki makna. Siapa namai kamu jar? Selamat. Udah selamat terus kemana-mana. Ada orang beranjaknya kada. Karena nama itu bisa jadi doa. Siapa ngarani kamu? Untung. Cari pian kamus bahasa Arab kada bakal terdapat kalimat untung. Karena untung itu bahasa kita, tetapi itu mengandung doa, mengandung harapan. Untung, mana untung? Selamat pulang. Orang tuh bila bangaran untung karena mau rugi. Bila untung karena mau rugi.
Karena doa tuh. Jadi hati-hati dengan apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu bisa jadi doa. Yang diucapkan itu bisa jadi doa. Ada orang jeur gururin hanyar kawin. Rupanya hanyar kawin nih guru bilanya handak menghadapi bini ini kan mestinya baca doa kala. Ada kalau doa laki bini kala. Doa sebelum berhubungan nih. Rupanya ini salah baca doa. Begitu inya naik karanjang sudah berhadapan lawan bini, sudah siap dah membaca doa. Bismikallahumma ahya wa bismika amut ya. Ah, pada lintuk lagi. Doa guring dibaca. Kabul. Kesana kemari bertambah karena baca ampun nun lintuk terus sekalinya terbaca doa guring. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Langsung guring ya lo. Doa tuh hati-hati ya, jangan asal-asalan juga salah-salah baca doa. Wallahu a'lam. Itu tuh masalah akikah. Jadi secara umum akikah sudah kita bicarakan. Jadi bagikanlah akikah ini kepada orang-orang yang fakir. Kalau bisa dibagikan masak-masak, jangan mentah. Jadi ada pertanyaan terakhir, apakah hukumnya jika dalam satu binatang itu digabung banyak niat? Misalnya satu sapi itu di situ kita niat kurban, di situ juga kita niat akikah. Asal hukum. Ulun-ulang, di situ kita niat kurban, di situ niat akikah, bolehkah? Ini nak ulun nah bertiga atau ulun berlima, sekeluargaan berlima, niat ulun berkurban di satu sapi, sedangkan sapi ini untuk 7 orang, ulun berlima berkurban, lalu kemudian masuk juga kemudian guru Darmawi lawan bini Sidin 2 untuk berakikah, digabunglah 2 niatnya dalam satu binatang, kada ada masalah boleh. Cuma yang diperhatikan guru Darmawi karena Sidin berakikah maka bagikanlah daging ini masak, bukan mantah. Allah a'lam bissawab. Amun satu kambing bang digabung 2 niat. Jadi di satu kambing tuh berakikah, di situ juga berniat kurban, apa hukumnya? Rupanya seke ban orang itu. Satu kambing dikajalnya berakikah, satu kambing tuh jadi kajalnya berkurban. Menurut Imam Muhammad Romli, hukumnya boleh dan dua-duanya sah. Menurut Imam Romli, tetapi menurut Imam Ibnu Hajar dua-duanya kada sah. Jadi sebaiknya bedakan mana yang kurban, mana yang akikah. Wallahu a'lam bissawab. Esok adalah hari tarwiyah. Puasa pian esok, kemudian puasa juga di hari Selasa, hari Arafah. Seandainya pian puasa besok digabung, niatnya puasa sunnah selajur puasa qada di bulan Ramadan, kada ada masalah, atur aja gabung aja. Jadi kita 2 niat misalnya, aku niat puasa mengkodo Ramadan, selajur puasa 6 hari, puasa hari Senin, selajur juga puasa tarwiyah. Oke silahkan, kada ada masalah. Atau kemudian pian hendak puasa hari Arafah, silahkan, kada ada masalah. Nah hari Jumat, hari Rabunya baru kita hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam bissawab. Astagfirullahaladzim, kita ni anu jualah. Baca manaqib Khadijah. Sedikit lah, ini jam berapa sih sudah? Sedikit aja asal anu aja lah. Asal kabul hajat aja. Jadi manaqib Khadijah, kita membicarakan manaqib Sayyidah Khadijah. Khadijah ini karena ini kan karena tanggal hari raya itu malam hari raya orang Bandung. Cuma kan kada mungkin kita malam Rabu. Jadi Khadijah ini seperti yang pian tahu adalah istri Nabi, istri pertama Nabi. Dan sampai dikatakan Nabi, inni uhibbuha, ujar Nabi, aku cinta kepada Khadijah. Wa ahibba man yuhibbuha, ujar Nabi, dan ya Allah cintailah siapapun yang mencintai Khadijah. Jadi ketika pian mencintai Khadijah, maka pian masuk ke dalam doa Nabi, karena Nabi mendoakan siapa aja yang cinta kepada Khadijah. Daripada kasih sayangnya Nabi lawan Khadijah ini, Khadijah ini adalah yang melahirkan semua anak Nabi terkecuali Ibrahim. Karena Ibrahim ini lahir dari perempuan yang namanya Maria, Mariatul Kibtiyah. Jadi Khadijah ini daripada cintanya Nabi, sampai dalam banyak kasus Khadijah ini dibela oleh Nabi. Hah? Suatu hari Sayyidah Aisyah terlibat sedikit perdebatan dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Jadi Khadijah apa Fatimah dan Aisyah rupanya mereka bertanding. Ujar Aisyah, Fatimah, untung mana aku lawan mama ikam.
Ujar Fatimah, untung mama ulun. Ujar Aisyah, kada untung aku. Ukada jar Fatimah, untung mama, untung aku jar Aisyah. Ujar Fatimah, kenapa? Karena Fatimah hai, mama ikam ketika kawin lawan Nabi, mama ikam janda. Bujur pang janda, karena Khadijah ini sebelum menikah dengan Nabi, menikah dengan dua lelaki dulu. Baru kemudian menikah dengan Nabi di umur 40 tahun Khadijahnya, dan Nabi umur 25. Jadi ujar Aisyah, untung aku mama ikam kawin lawan Nabi, mama nyawa janda. Sedangkan aku kawin lawan Nabi, aku ini bujang. Aku ini perawan ting-ting. Ku bujang, untung aku karena aku kawin ketika aku bujang. Sedangkan mama ikam kawin lawan Nabi, mama ikam janda. Lalu sedih Fatimah, benar kalah argumentasi. Bulik, rupanya Nabi melihat bahwa Fatimah ini murung. Kenapa ikamnya Nabi ditanya, lalu diceritakan. Lalu ujar Nabi, kalau begitu jawab. Lalu kemudian datang Fatimah membalas, tetapi Nabi yang melajari jawabannya. Kayak apa? Lalu kemudian ujar Fatimah mendatangi Aisyah. Aisyah, lain pian nang untung mama yang untung, kada aja Aisyah. Aku ni bujang, mama ikam janda, untung aku. Bujur ae. Tetapi ujar Aisyah, ujar Fatimah, pian tahulah. Ketika mama ulun kawin lawan Nabi, Nabi bujang. Pas pian kawin lawan Nabi, Nabi duda. Berarti kan untung mama dapat bujang. Kan? Debu untungan, mana untungnya? Jelas sih untung mamaku, ujar Fatimah. Karena mamaku mendapatkan Nabi ketika Nabi bujang. Sedangkan pian dapat Abah ketika Abah sudah duda. Ya untung mama. Kan kayak sampai sekecil aja nah, Nabi memperhatikan Khadijah. Dan apabila Nabi ada mendengar kawan-kawan Khadijah datang, itu selalu dihormati oleh Nabi dan diberikan hadiah. Dan seringkali Nabi memberikan sesuatu atas nama Khadijah atau berbuat baik kepada kawan-kawan Khadijah. Ini bentuk perhatian Nabi kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Karena wajar, kenapa? Karena ingatlah, seorang suami itu perhatikan baik-baik. Ini aneh lah. Aisyah ini kada cemburu dengan bini Nabi yang lain seperti cemburu kepada Khadijah. Jadi bila cemburu, Aisyah ini paling cemburu. Ini aneh kan? Ada bini Anum cemburu, bini Tuha. Di mana-mana kan mestinya nang Tuha tasaingi lawan nang Anum. Ini kada yang Anum tasaingi, maka yang Tuha ini sudah wafat, kada lagi. Kan lucu nih, kok bisa cemburu lawan orang yang sudah meninggal? Itu karena saking seringnya Nabi menyebut-nyebut. Nah mestinya pian kayak itu juga. Kayak apa pian menjadi seperti Sayyidah Khadijah. Laki pian kada bakal melupakan pian. Kenapa? Karena Khadijah inilah orang yang berjuang mengawani Nabi ketika Nabi dihina orang. Ketika orang-orang mengusir Nabi, beliau yang membantu dengan hartanya, menyayangi Nabi dengan kasih sayangnya, beriman kepada Nabi ketika orang ingkar. Nah nangka itu bini lawan laki. Kayak apa pian menyemangati laki pian ketika laki pian tersudut. Ketika laki pian mendapat ujian, kayak apa pian menjadi benteng yang bisa disandari laki. Seperti Nabiullah Ayyub, ketika beliau dalam keadaan diuji oleh Allah, tapi ada satu perempuan yang kuat mengawani sidin, yaitu Sayyidah Rahmah, yang mengawini Sayyidina Ayyub. Nah jadi perempuan itu cukup bersikap seperti sikap Khadijah, pasti cinta lagi lawannya kada bakal anu. Dan kada mustahil kada di madu. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menikah dengan perempuan manapun selama Khadijah hidup. Karena Khadijah ini nang saya perhatikan bukan masalah bini ni bunga. Padahal Khadijah ini sudah mencapai usia tua, tetap Nabi Muhammad kada mencari perempuan lain selain Khadijah. Nah Khadijah ini luar biasa perjuangannya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu Sayyidah Khadijah. Khadijatul Kubra atau Khadijah At-Tahirah, karena beliau itu dikenal sebagai perempuan suci sejak zaman jahiliyah, sudah dianggap suci, sudah dikenal sebagai perempuan yang suci. Wallahu a'lam, jadi kadap pada harinya, tapi sebenarnya masih lawas lah, maghrib masih sekitar 50 menit lagi atau 45 menit lagi, cuma harinya muruk. Mudah Allah mengampuni dosa kita. Ini sedikit manakibnya biar ada sedikit, yang penting kita menceritakan cerita orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Mudah-mudahan dengan berkat kita menceritakan wanita yang dicintai Nabi, kita pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah itu mudah-mudahan kita kawa berziarah ke makam sidin insyaallah di Ma'la. Di Ma'la sekarang terjadi perluasan Masjidil Haram, kemungkinan teras Masjidil Haram itu sampai ujung jalan yang bila nyebrang langsung ke Ma'la sudah, karena sudah terjadi perluasan areal masjid yang halaman masjid itu bujur-bujur sudah sampai ke hadapan Ma'la.
sudah bujur-bujur di bawah jembatan, sudah diperluas semuanya. Karena kemungkinan besar, kada mustahil, suatu saat karena Masjidil Haram itu view-nya akan menjadi bulat kayak stadion, kayak itu proyek akhir daripada Masjidil Haram. Ada salah satu plannya, rencana pembangunannya, kemudian dipertontonkan berbagai macam rancangan. Salah satu bentuk adalah bulat kayak stadion, karena posisi Baitullah memang di tengah. Jadi masjid itu kan memang membulat, itu bagian akhir dari masjid itu pada akhirnya. Wallahu alam seperti apa itu mereka yang membangun, cuma daerah itu sudah diperluas. Jadi kita nyebrang halaman masjid itu sudah sampai ke Ma'ala. Banyak sekali wali-wali Allah yang berkubur, dan kita bisa berhaji insyaallah dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah yang makbulah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan berkat sedikit nih kita membaca manaqib Khadijah, sifat beliau yang luar biasa kasih sayang lawan Nabi, sudah karomah insyaallah kita akan ceritakan di waktu-waktu yang lain. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat kita, mengabulkan hajat kita semua. Ala hadhihi ni'matu kulli man wa bi'izzati hadratin Nabi al-Fatihah. Dua ruah kata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallim wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa akhi muslimin wa sallim wa sallim wa ta'ala an sayyidatina sabisina wa sallim ajmain. Allahumma taqabbal minna ma qara'na min al-Qur'an al-azim wa ma sabbahna subhanallah wa ma sallallahu man Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ma qabbarna min Allahu akbar wa ma halalna min la ilaha illallah wa asbitna Allahumma ala qira'atina hajihi wa ghairiha sawaban tajsin wa adgami ta'zima. Allahumma awsil sawabaha ila ruhin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwani min al-anbiya'i wa mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين وسادة صوفية المحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا وأزواجنا وأولادنا وعشيرتنا أجمعين. ثم إلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أينما كان وكان الكائن في علمك وحدت أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين. ثم خصوصا إلى روحي جمح بنتي مارلينا وأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها وجف الأرض عن جنبيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها حفرة من حفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.